aku. Pukulan dan serangan kalian ibarat hanya gigitan nyamuk bagiku. Kamu benar-benar keras kepala, Lam. Kamu lebih memilih binasa daripada bertobat. Baiklah, aku akan penuhi keinginan. Kamu tidak akan bisa mengelabui Kulampir. Apalagi dengan cara licik murahan seperti itu. Para kiai sudah memperingatkanku. Kalau wanita iblis sepertimu akan melakukan tipu daya untuk merebut cemeti Amarasuli. Tidak mungkin. Aku berlindung pada Allah dari tipu daya iblis sepertimu. Aku hanya berpura-pura terpengaruh oleh Nyi Bloro yang merubah dirinya menjadi Farida. Kamu ketahuilah, Lampir. Cemeti Amarasuli yang kau curi itu adalah palsu. Kurang ajar. Kau mempermainkan aku, Sembara. Siapa yang mempermainkan siapa, Lampir? Ternyata ratu penipu ulung sepertimu masih juga bisa tertipu. Kurang ajar. Terkutuklah kalian semua. Cemeti sakti Amarasuli. Sembara, sekarang giliranmu untuk menghubung perempuan iblis itu. Baik, Kiai. Kenapa, Lam? Kau takut? Bukankah selama ini kau selalu sesumbar? Ingin menghancurkan golongan putih dan memporak-porandakan Mataram. Jangan jumawa kau, Sembara. Aku Lampir. Aku tidak terkalahkan oleh siapapun. Lampir, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kita ikuti Sembara. Jangan biarkan dia sendirian mengejar perempuan itu. Baik, ya. Kurang ajar. Mau kabur kemana kalian? Thank you.
celaka. Mereka membawa jasad Malampir. Guru! 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 Tenang, Blorong. Bagaimana dengan nasib kita? Siapa yang akan membimbing kita lagi? Guru telah tiada untuk selama-lamanya. Apa yang terjadi? Kenapa kalian menangis? Kau tidak lihat, Prungsung? Guru telah tewas. Dibunuh oleh Sembara dan juga para kiai. Lampir! Lampir! Kita harus membalas dendam guru. Kita harus binakan Sembara dan para kiai terkutuk itu. Tidak. Aku tidak setuju. Kenapa, Krungsung? Kau takut? Tunggu. Krungsung tidak takut pada siapapun. Lupakan balas dendam. Yang terpenting, kita bangkitkan kembali Mak Lampir. Apa kamu bilang? Guru bisa dihidupkan kembali? Bagaimana caranya? Dengan mengadakan upacara undang perewangan Angkara. Tapi satu-satunya siluman yang bisa membantu kita semua, Ratu Undang Cuwiri, yang bisa menguasai mantranya. Kalau begitu kita jangan buang waktu lagi. Kita harus segera ke tempatnya Ratu Undang Cuwiri. Aku setuju. Tapi harus ada yang menjaga guru di sini. Jangan sampai golongan putih datang dan merebutnya. Kalau begitu biarkan Krungsung dan juga Bajang untuk menjaga jenazah Malampir. Blorong dan Dinda Kencana, kita ke tempat Ratu Undang Cuwiri. Baiklah, aku juga setuju. Jadi, mayat Mak Lampir masih bisa dihidupkan kembali. Pada hakikatnya, Mak Lampir sudah mati di tangan Kiai Ageng Prayogo. Arwah Mak Lampir sudah berada di alam barzah dan tidak ada lagi sangkut pautnya dengan kehidupan manusia. Meskipun memiliki ajian Rawa Rontek dan Pancasona, itu tidak akan bisa membuat hidupnya kekal abadi. Jadi, siapa yang bersemayam dalam tubuh Malampir? Yang bersemayam dalam tubuh Malampir adalah para setan dan iblis yang memanfaatkan tubuhnya untuk menimbulkan keangkara murkaan menggoda iman manusia. Berhenti! Kalian mau kemana? Aku ingin ketemu dengan Ratu Undang Cuwiri. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan. Tidak bisa. Kanjeng Putri tidak bisa diganggu. Dia sedang semedi melakukan upacara pujakala. Kalian tidak boleh masuk. Hei, prajurit. Jangan kurang ajar. Hei! Siapa kalian? Berani sekali mengganggu ketenangan istanaku. Jangan salah paham, Ratu Undang Cuwiri. Kedatanganku ke sini bukan untuk mencari masalah. Tapi kedatanganku sini, aku ingin meminta bantuan darinya. Meminta bantuan padaku. Tapi kalian telah berani lancang mengganggu ketentraman istanaku. Sabar dulu, Ratu. Dengarkan penjelasanku. Kami datang ke sini karena ada hal yang penting berkaitan dengan guru kami, Mak Lampir. Ada apa dengan Lampir? Di mana dia sekarang? Biasanya kalau dia membutuhkan, dia akan datang sendiri menemuiku. Mak Lampir, sudah tewas, Ratu. Apa? Lampir mati di tangan Sembar? Ya. Sembara dibantu oleh para kiai dan juga Wabaya. Kurang aja. Mereka semua benar-benar licik. Aku tidak bisa menerimanya. Kita harus balas mereka. Tapi untuk saat ini kita harus menahan diri, Ratu. Karena yang terpenting, kita harus menghidupkan kembali Mak Lampir. Dengan mengadakan upacara undang parewangan Angkara. Tapi hanya Ratu Undang Cuiri yang bisa menghafal mantranya. Ayolah, Ratu. Tolong guru kami untuk dibangkitkan kembali. Iya, tapi masalahnya aku sudah lupa mantra itu. Coba engkau ingat-ingat lagi, Ratu. Karena hanya inilah cara untuk membangkitkan kembali Mak Lampir. Aku mohon, Ratu.
Hong Gama Cakra Hong. Hong Gama. Ah, tidak. Aku benar-benar sudah lupa mantranya. Tolonglah, terus ingat-ingat Ratu. Karena hanya engkaulah satu-satunya cara untuk kembali bisa membangkitkan Malampir. Ayolah Ratuku, kau pasti akan mampu untuk menghafalnya. Ayolah. Ayo Ratu. Tapi kalian semua jangan khawatir. Aku memang sudah lupa dengan mantranya. Tapi aku masih memiliki buku pusaka yang menyimpan mantra Undang Parewangan Angkara. Syukurlah, berarti kita masih punya harapan untuk menghidupkan Mak Lampir kembali. Sungguh mengagumkan tempat ini. Semua kitab-kitab di sini adalah warisan dari leluhur, dari nenek moyang. Tidak ada seorang pun yang dapat masuki ruangan ini, karena aku menjaganya dengan nyawa. Nah, kitab inilah. Kitab ini untuk upacara undang Parewangan Angkara. Karena di dalam kitab ini terdapat mantra-mantra untuk kita bisa menghidupkan kembali malam. Aku curiga pada Jakawardana, Kap. Dia pasti akan menikam kita dari belakang. Dari mana aku bisa tahu? Lindu Aji, Kap. Dia adalah seorang Senopati Mataram. Dia pasti bisa menghasut Jakawardana agar berbalik memusuhi kita. Aku yakin sekali Jakawardana pasti berkomplot dengan Lindu Aji, Kapten. Kamu orang, jangan khawatir. Aku sedang mengatur perangkat agar Lindu Aji mau bergabung dengan pasukan kita. Apa itu mungkin, Tuhan? Lindu Aji seorang kesetria sejati. Setiap orang ada harganya. Aku bisa bayar berapapun harga seorang satria. Lalu bagaimana dengan Jakawardana, Kapten? Jakawardana itu bukan masalah. Dia punya kesaktian, tapi Jakawardana otak punya kurang pandai. Dia masih bisa kita kendalikan. Kamu harus bisa membujuk Lindu Aji agar dia mau bergabung dengan kita. Itu sangat sulit, Papi. Lindu Aji adalah seorang prajurit yang sangat setia dengan Mataram. Tapi itu bukan sesuatu yang mustahil. Setiap orang punya kelemahan dan keinginan. Pergunakan itu untuk membujuknya. Papi akan kabulkan segala sesuatu yang dia minta. Tolonglah, Kiera. Bantu Papi. Lalu bagaimana dengan Jakawardana? Kiera sangat... Tidak usah kamu pikirkan Jakawardana. Kalau kamu tidak mau menolong, jabatan Papi yang jadi taruhannya. Baiklah, Papi. Kiera akan mencoba membujuk Lindu Aji. Itu baru anak Papi. Thank you.
Aji. Nona Kera, tidak baik bagi gadis cantik sepertimu berkuda di hutan ini sendirian. Itu karena aku mencari kamu. Untuk apa, Nona? Ada yang ingin aku ceritakan. Rindu, Eji. Aku merindukanmu. Aku selalu ingat dengan kamu. Kamu membuat aku tidak bisa tidur. Maaf, anak heran. Rindu, Eji. Aku mencintaimu. Rindu, Eji. Papi ingin kamu jadi wakilnya. Papi akan memberikan kamu pangkat yang tinggi. Kamu akan jadi komandan dari pasukan yang banyak. Papi ingin kamu menjadi menantunya. Papi ingin kita menikah. Rindu, Eji. Tunggu. Rindu, Eji. Katakan terus terang. Apakah kamu mencintaiku? Maaf, Nona. Aku lebih mencintai kakak kandungku, Jaka Wardana. Cintailah Jaka Wardana, karena dia sangat mencintai Nona. Lalu bagaimana dengan kamu? Aku sudah memiliki tunangan, Nona. Namanya Pitaloka. Pitaloka? Siapa dia? Tanyakan dengan ayah Nona. Ayah Nona pasti tahu hubunganku dengan Pitaloka. Jadi kamu? Aku mohon pengertian, Nona. Nona, carilah Jaka Wardana jika kau benar-benar mencintai. Adikku, aku sudah mendengar pembicaraanmu dengan Nona Karen. Sungguh aku sangat berterima kasih padamu. Kakak, setelah ibu kandungku, Kakang Jakalah yang sangat aku cintai saat ini. Adikku, aku sudah menyelidiki Banu Seta. Ternyata dialah orang yang membunuh ayah kita. Kalau begitu, aku minta kerelaan kakak. Biar Banu Seta aku yang habisi. Tidak, tidak adikku. Biar dia jadi bagianku. Telik Seni Mataram. Hei, tunggu! Kakak, saya pinjam kudanya. Iya adikku. Tunggu! 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 Benda Mataram, Chandra Saptabuana. Sendiko Dawu Gusti, ada kabar apa dari Mataram? Nawala dari Sultan Agung. Salam sejahtera untuk Senopati di Medan Juang. Bende Mataram sudah dibunyikan. Semua pesisir dan pedalaman telah bersatu. Sekarang siap untuk berangkat. Harap semua jalan dirapikan. Jangan ada batu dan pohon yang melintang di tengah jalan. Kuntul Baris Mawabihing Raima. Salam Rahayu Bagia, Sultan Agung.
Adikku, siapa orangnya? Utusan dari Mataram, kakak. Kakak, saatnya sekarang aku harus terus terang dengan kakak. Tidak ada yang baik di antara kita jika merahasiakan sesuatu, kakak. Aku ini adalah utusan Mataram. Aku adalah prajurit Mataram. Pangkatku Senopati, kakak. Dan jabatanku, utusan khusus dari Raja Mataram, Kanjeng Sultan Agung, kakak. Senopati. Apa nama pangkatmu? Tamtama. Kesatuanmu? Cakraseta. Kesatuan yang aku pimpin? Benar. Sebab itu Gusti Sinuhun mengutus saya mencari Kanjeng Senopati untuk menyampaikan nawala ini. Kakang. Kakang dengar sendiri, kan? Aku sedang mengemban tugas dari negara. Oh iya. Aku mendengar Kakang ingin menjadi prajurit. Ya. Aku ingin sekali berbakti pada negara. Inilah saatnya, Kakang. Saatnya pemuda seperti kita untuk membantu negara. Kakang, ikutlah bersama kami untuk mengusir para penjajah Belanda yang akan mencaplok negeri kita. Dan saya akan memasukkan Kakang menjadi prajurit yang akan aku pimpin, Kakang. Aku bersedia. Lalu apa tugas yang bakal aku kerjakan? Tugas Kakang adalah melicinkan jalan pasukan Mataram yang akan menuju Batavia. Maksud Dimas? Gerombolan seperti Mayang Sari, Banu Seta, Kalawika, Bakawulu. Mereka itu adalah pengkhianat bangsa, kakak. Mereka sebagai penghadang dan juga sebagai batu perintah. Dan onak dan duri bagi kita tim Mataram yang akan menyerbu Belanda, kakak. Dan ini tugas kita untuk menumpas mereka. Ini adalah kesempatan pertama bagiku untuk menunjukkan bakti pada bangsa dan negara. Kalau begitu, datanglah adikku ke rumah Tuan Devos hari Kamis malam Jumat. Kenapa harus Kamis malam Jumat, kakak? Kenapa tidak sekarang saja? Aku akan merayu Karen untuk bergabung dengan kita.